Assalamualaikum, salam sejahtera. Kisah malam ini aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan trip aku atas ni. Ini trip aku waktu aku pergi Mersing. Itu trip terkejut aku. So waktu tu aku dapat panggilan daripada Abang Yan pada jam 6 petang. So aku siap-siap barang apa semua. Barang semua of course belum siap apa lagi. So aku pergi siap pergi kedai lagi cari-cari barang. So aku siap semua, persiapan aku semuanya siap pada jam 12.30 malam. Itu basically semua dah siap. Dah duduk dalam motor aku dah. Semua barang-barang semua aku dah ikat. Kalau aku semua-semua aku dah ikat dalam motor aku. Untuk perjalanan ni memang aku pergi, aku naik motor. So aku pun sebelum aku gerak, aku telefon dulu Abang Yan. Aku tanya dekat Abang Yan, Abang Yan ni nak ikut jalan mana? Sebab kebiasaan aku selalu ikut jalan daripada rumah aku ni di Rawang. Aku pergi ke Kajang, lepas tu straight highway tu, highway apa nama aku tak ingat lah. Nanti keluar kat Senawang. Then daripada Senawang aku bergerak terus pergi ke Muazzam Shah. Ni aku panggil jalan belakang lah. Aku suka jalan tu kalau aku bawa kereta lah. Aku suka jalan tu pasal jalan tu dia tak banyak kereta. So perjalanan pun smooth aja. Lepas tu aku save kat tol kalau naik kereta lah. Tapi memandangkan aku bergerak pukul 12.30 malam, apa yang aku perasan lah daripada trip-trip aku sebelum ni yang mana aku ikut jalan tersebut, jarak stesen minyak dia sangat jauh. So dekat motor aku sekarang semua dah penuh. Aku tak ada tempat tu nak bawa tong spare. So apa yang berlaku ialah aku call Abang Yan. Cakap Abang Yan nak ikut jalan mana ni. Abang Yan pun dia sarankan, dia kata kau ikut highway je lah. Selamat pun selamat, sesen minyak pun banyak. Dan aku pun agree lah, aku tend to agree dengan carangan dia. So aku ikut highway, dia kata kau sampai air hitam, kau exit kat sana air hitam. So basically itu yang aku buat lah. Aku exit air hitam. Bila aku exit air hitam, aku belok aja kanan nak menuju ke keluar. Belok kanan, jalan depan sikit ada Petronas dekat sebelah kanan. Aku isi minyak kat situ. Aku isi minyak semua, full semua siap. Bear in mind ni jalan ni aku tak pernah lalu. Ini first time aku lalu. Abang Yan pun waktu dekat dalam tadi pun dia pun cakap kau yang mencabar sikit pun bila kau dah exit air hitam lepas pada keluar. Tapi lepas tu dia diam. Lepas tu dia pun cakap tak ada hal lah tu, boleh punya, tak ada hal, boleh. Aku pun dah rasa macam macam ada something je kat sini ya. So aku pun dah isi minyak dekat Petronas tadi tu. Aku pun straight jalan. Sebab aku tak pernah jalan tempat tu. Then aku masuk bandar Keluang. Wah, aku tengok Keluang aku semua. Wah, cantik Keluang. Tengok. Tiba-tiba sampai penghujung jalan, dah tak ada apa dah. Dah start ada rumah selonggok-selonggok sikit. Waktu dekat Keluang tu aku tak adalah isi minyak apa-apa. Sebab aku bajet akan ada sesi minyak lah along the way kan. Sebab waktu daripada air hitam nak ke Keluang tu dekat sangat, minyak aku tak luar pun. Aku pun relax lah, aku jalan. Bila jalan aku dah start masuk kawasan hutan, rumah dah start penempatan orang kata sebiji-sebiji. Dekat sini sebiji, jalan lagi beberapa kilometer lagi sebiji. Aku pun relax lagi, aku tak ada masalah. Aku pun jalan straight. Aku jalan je dekat Kahang ni. Lepas tu minyak aku dah turun separuh. Kepada pemilik LC version 1, korang tahu lah kan LC, kalau duduk minyak kat atas tu memang penuh lah. Tapi kalau dah start separuh tu, dah separuh nak ke E tu, macam tu je. Sebab dia punya tank tu bentuk cone macam ni. So waktu kat atas ni, wah, lambat je kan. Dia dah turun bawah ni sekejap je habis. So aku dah cuak lah masa tu.
aku terus jalan sampai kat satu pekan ni dalam Kahang ni. Aku tak ingat nama pekan ni, tapi dia dekat dalam kawasan Kahang ni lah. Aku tengok ada Caltex. Aku nampak Caltex dulu sebab dia betul-betul tepi jalan. Nampak Caltex, aku pergi tengok. Waktu tu jam dah pukul 3 pagi. Aku pergi Caltex, aku tengok, weh, Caltex ni tutup pun. Aku dah jam, aku pusing. Aku tengok sebuah jalan ada Shell. So aku pergi kat Shell pula. Shell gelap gelita. Caltex ni buatkan aku nampak dia pasal lampu semua terang menerang tapi tutup. Wah, aku nampak Shell tu, aku just trying my luck lah, hoping for adalah orang jaga kaunter tu ke apa ke kan. Happen to be dekat Shell tu tak ada orang, dia dah tutup. Aku dah panik lah juga kan, sebab pada masa tersebut minyak aku dah separuh dan perjalanan aku ada lebih kurang 40 ke 50 km lagi. Aku tawakal, aku jalan straight. Lepas aku jalan, lepas aku jumpa Caltex dengan Shell ni, aku jalan, aku dah start masuk. Memang kali ni dah tak ada penempatan, dah tak ada apa, cuma ada hutan. Aku nampak signboard Endau. Aku cakap, wah, inilah Endau rumpit. Oh, gila hutan. Aku adalah juga seram sejuk tu adalah. Tapi untuk pengetahuan korang lah, aku dah biasa. Aku tak minta tu jumpa ke apa, tak nak. Tapi aku ada pengalaman, okay. So aku pun jalan, aku bawa kereta, aku bawa motor aku. Jalan, aku nak pecut. Aku serba salah kan, minyak cepat sangat habis. Aku maintain aja kelajuan aku dalam 80 ke 90 km sejam. Aku jalan aja, gelap gelita. Nasib baik aku pasang spotlight. Aku buka spotlight aku. Lepas aku buka spotlight tu, jalan ke jalan, hujan renyai-renyai tak lagi. So aku sampai satu seko. Seko tu gelap gila. Nasib baik aku ada spotlight tu. Aku sampai seko tu, aku nampak ada cahaya lampu. Halus saja cahaya lampu ni. Rupanya ada lori terbalik. Seko tu memang tajam. Ada lori terbalik dekat on the other side of the road. Aku pun berhenti kejap. Aku tanya, bang, okey ke? Dia kata, tak apa. Okey bro. Apa benda ni? Dia dah panggil kawan dia. Kawan dia on the way. Dia tanya aku, abang nak pergi mana? Aku pun bagi tahu, aku nak pergi bersih ni. Abang jalan ikut jalan ni? Aku jawab, you. Time ni. You. Hati-hati bang. Itu je. So, tadi abang Ian sekali. Ini lori yang terbalik tu pula lagi sekali. Aku dah rasa, ya Allah, tak sedap ni hati aku dengan minyak nak habis apa semua ni. Tapi sebenarnya aku lebih fokus kepada minyak aku nak habis ni. Aku, kalau minyak tu habis, aku ada lagi 30 km. Bapak jauh, aku nak tolak motor. So aku pun jalan. Wah, ini semua dah memang kawasan hutan lah. Ada landak melintas lah, ada tenggiling. Alhamdulillah tak ada gajah ke harimau ke keluar tengah jalan. Aku syukur sangatlah, alhamdulillah. Aku pun jalan. Masa tu aku cuba tak fokus sangat kepada surrounding aku lah. Aku cuma tengok depan. Tapi sebab aku punya spotlight tu dia white macam ni tau, so aku nampak semua atas pokok apa semua aku nampak. Lepas tu aku pun kata, tutuplah. Bila aku tutup, ya Allah, aku tak nampak apa. Lampu motor aku, tau lah, motor lama malap je kan. So aku buka balik. Tapi aku cuba alihkan diri aku lah, sebab aku ada orang kata communicator. Aku ada speaker, aku orang telefon, aku kata motor aku boleh jawab apa semua. So aku pasang lagu kuat. So aku bawa motor. Aku tengah bawa motor tu, tengah aku bawa. Aku dah makin rasa tak sedar hati. Aku cakap, damn, aku rasa malam ni aku jumpa kot ni. Nak jadi cerita, dah lah jalan hujan genyai. Aku tak boleh nak speed. Minyak motor dah nak habis. Jalan pula licin. So aku boleh bawa 80-90 sambil tertawakal, sambil dengar lagu. Okay, aku dengar lagu, aku nyanyi lah sikit. Tapi nyanyi pun tak kuat, tak berani. Lepas tu aku rasa macam ada benda mengikut daripada tepi tau.
macam yalah kau tengok pakai ekor mata tu kan, kau nampak macam macam ada benda dekat tepi tu. Aku dah macam yalah ni kata kan, aku keling, aku geling ke kanan aku. Allahuakbar. Dia melayang macam tu sambil muka dia tengok aku. Perempuan rambut panjang, baju mengembang, kat tepi aku sebelah kanan. Aku pun, aku istighfar, aku baca ayatul kursi, aku teruskan perjalanan, aku relax lagi apa semua. Aku cakap, kalau kau nak tumpang, kau tumpang lah kalau boleh, sebab belakang aku atas seat motor ada box, tackle box aku yang saiz 5,000. Dengan atas tackle box tu aku ikat pula aku punya beg baju. So aku cakap, kau tak ada tempat duduk lah, kau boleh jalan lah, terbang lah kau kat sebelah ni. Selepas berapa lama kau nak terbang pun kan, dia kata kan. So aku jalan, lepas tu dia terus zuf mencium masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan, aku pun lega lah kejap. Alhamdulillah lah aku kata kan. Kemudian aku tengah bawa motor kan, sekejap dia melintas zuf depan aku tu, zuf depan macam tu melintas. Aku kata, eh kurang ajar betul, ini betul nak aku accident ni, kata kan. So aku sepanjang jalan tu aku dah tutup lagu aku, aku baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Alhamdulillah aku dah tak ada gangguan untuk tempoh lebih kurang dalam 15 km perjalanan. So aku dah sampai, aku lalu Kok Kahang ni, nanti sampai dekat depan tu aku ada selekoh untuk masuk ke kiri ke arah Felda Nita. So sebelum masuk selekoh kiri Felda Anita tu, dekat sebelah kanan tu ada ada bus stop tau. Ini aku cerita korang, ini dalam hutan tau, hutan tengah malam. Bukan tengah malam lah, ni dah pagi kan, pukul 3.30 pagi lah, around that time lah waktu aku sampai situ. Dengan gelap gelita, tak ada apa, daripada jauh aku nampak bus stop tu terang benderang. Aku pun macam, oh mungkin dia orang pasang pasang apa ni, memang ada ada sumber elektrik lah kat situ, ada lampu lah kan. Lepas tu aku teringat balik dekat waktu aku kerja dekat SPD dulu, memang kita orang ada usulkan supaya semua bus bus stop ni ada lampu untuk keselamatan lah kan. Tapi ada isu sikit lah antara kerajaan, orang kata antara federal dengan PNB. TMB kata ni bawah majlis, majlis kata ni kalau kau nak kau lah bayar, ni isu siapa nak bayar. So aku teringat lah kan, aku kata dalam dalam Lembah Kelang aja cuma ada 4 je bus stand yang ada sumber elektrik. So aku cakap, ini dekat tengah hutan, tak mungkin ada sumber elektrik. So aku teruskan balik baca ayatul kursi, sebab ni ni masih jauh lagi tau. Yelah kalau tengah gelap gugup orang kata, tiba-tiba ada satu benda tegang-tegang, dari jauh kau boleh nampak. By the time aku dah dekat nak sampai kat bus stand tu, subhanallah, ada perempuan rambut panjang mengebang turun macam ni, tangan dia letak dekat kerusi tempat dia duduk tu. Dia tak pandang atas, dia pandang bawah, duduk dekat bus stand. Bayang-bayang gemang bulu rumah aku. Kau kata kau nak duduk kat bus stand tu, kau duduk lah, kau tunggu lah, ni 3.30 pagi, mana ada bus nak lalu sini. Kalau kau nak tumpang aku memang tak boleh lah, seat aku semua taken, unless kau nak duduk kat atas box tu. Kalau kau duduk atas box tu memang aku willy kau dulu, tak tangkang lah kau. Aku cakap macam tu je lah kan, dekat dalam hati kan. Tapi cuak tu cuak jugalah, tapi macam aku cakap, aku ada pengalaman benda-benda ni, so boleh kontrol lah. First time dulu waktu aku mula-mula jumpa, tak boleh kontrol loh, terkencing habis semua. Tapi dah dah ada pengalaman lah aku kata. Tak ada lah nak kata aku berani sangat, takut juga. Tapi aku dah tak kira sangat masa tu. Aku dalam hati aku lebih kepada minyak aku dah nak habis. Aku ignore je benda tu, aku abaikan. Aku teruskan perjalanan, aku belok ke kiri, aku belok ke kiri masuk jalan Felda Nita. Aku teruskan perjalanan aku. Alhamdulillah aku pandang kat side mirror aku, tak ada dia tak ikut kat belakang. Aku kata, ya Allah tolonglah, janganlah dia ikut lagi, cukuplah takat ni, kata.
So aku pun teruskan perjalanan Vellanita straight je. Lepas tu aku sampai kat kawasan ada jambatan tu. Abang Ian, dalam perbualan telefon aku dengan Abang Ian, dia cuma bagi tahu, yang kau hati-hati sikit kat jambatan. Aku tanya, kenapa Abang Ian? Tak adalah, hati-hati je lah kat jambatan tu. Sebab kat situ, manalah tahu kan kau ada kayu ke apa. Kan aku dah macam, mampus aku kan. So happen to be, bila aku sampai kat jambatan, aku tengok, aku dah slow. Aku dah sampai dalam 40 km sejam. Okey, aku dah jumpa jambatan. Ini ada jambatan depan aku ni. Aku tengok pemula jambatan. Okey, alhamdulillah, tak ada apa-apa, kosong. Great man, aku macam syukur sangat lah dalam hati aku kan. Alhamdulillah, aku kata, aku pun jalan jambatan tu pula, boleh tahan enggak lah panjang ni. Elok penghabis jambatan ni, kiri kanan ni bahu jalan. Ni railing jambatan tu sebelah kiri aku tau. Kau tahu ada apa dekat ujung? Kat ujung ni ada orang panggil hantu bungkus. Ayat paling glamour dia, pocong berbalut semua bro. Masa tu aku dah ready dah, aku dah pulas, dah start pulas throttle. Aku dah start pulas throttle, aku cakap dalam hati, kau kalau kau lompat depan aku ni memang kau langgar. Aku tak kira lah dah, minyak aku dah nak habis sangat ni kan. Kau jangan buat hal, kau jangan aku kena, sampai aku kena tolak motor aku tu kan. Aku tawakal lah. Aku jalan apa, aku lalu di bilik kat sebelah sini dan aku just, alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia tak melompat depan aku, dia tak guling-guling kejar aku. Aku tengok kau side mirror, dia cuma beri statik kat situ je. Dia cuma menampakkan diri dia dekat situ. Alhamdulillah lah, takat tu sahaja gurauan dia. So aku pun teruskan perjalanan. Aku tengok dekat waist aku, aku buka waist. Kalau kau pasal dekat motor aku, ada tempat aku letak telefon tu. So aku memang buka waist aku. Aku buka waist aku, aku tengok daripada jambatan tu nak sampai ke JT Abang Ian ni, aku ada dalam lebih kurang lah 20 km lagi. Dan minyak aku masa tu dah dekat merah ni, line merah ni bawah ni, ada dekat atas line merah ni. So aku pun berdoa je lah, tolonglah sampailah, 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 sampailah. Alhamdulillah, masa aku masuk JT Abang Ian, aku sampai dekat tangga JT. Elok sampai tangga JT, minyak aku habis terus. Orang tengah ni kata patak tank lah. Habis pun, habis terus. Aku kata, ya Allah, syukur. Alhamdulillah, aku kata aku sampai kat sini. Lepas tu tak ada hantu-hantu yang bertinggi dekat dekat belakang kat si motor aku. Aku bersyukur sangat masa tu. Tapi itulah yang aku nak sharekan dengan korang. Itu antara pengalaman aku yang lalu kahang. Kahang Vellanita. Hui. Naik motor pukul 3 pagi. Kena ingat aku start daripada Kahang tu, aku start je masuk Kahang. Lepas daripada Caltex tu, tu pukul 3 pagi. Dan aku sampai dekat JT Abang Ian pukul 4.30 pagi. Perjalanan dia pendek je, tak panjang pun. Dalam aku rasa dalam 40 km, 40 max, 50 lah kilometer. Tapi disebabkan oleh kerana hujan, jalan pun licin, hujan kenyai-kenyai, jalan licin dan minyak aku nak habis. Aku tak boleh buat apa, aku kena layan je 80-90, 80-90. Aku cakap kalau minyak aku banyak ni, memang aku full throttle lah. Aduh. Tapi itulah orang kata, pengalaman ni mendewasakan kita. Cuma aku just nak share, ini pengalaman aku. Orang kata itu yang paling paling latest lah. Lepas ni insyaAllah kalau aku ada buat video lagi, aku sharekan lagi pengalaman aku yang sebelum tu, yang sebelum tu, sebelum tu, sebelum tu. Sebab macam aku pernah bagi tahu dekat dalam video aku sebelum ni, hobi aku banyak. Salah satu pada hobi aku selain memancing ni, aku juga dulu selalu hiking, panjat gunung, camping dalam hutan apa semua. Memang kita tak minta tu jumpa benda tu, tapi benda-benda tu suka tunjuk diri dia dekat aku. Aku pun tak faham kenapa lah. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni aku just anggap ianya sebagai gurauan. Setakat ni tak ada lagi yang sampai level nak mencederakan aku ke apa ke. Ui, asap ni makin dahsyat ni. Aku sekejap okay. Nyamuk banyak tu belakang rumah aku ni.
So itulah sedikit perkongsian cerita seram daripada aku, pengalaman bertemu dengan makhluk-makhluk gaib ni. Dia orang pun makhluk Allah juga kan, semua yang ada ni kan. So aku just share pengalaman aku. Tapi untuk korang, kalau korang nak pergi ke mana-mana apa semua, jangan buat macam aku buat lah. Itu je. Kalau nak buat pun boleh. Kalau dah terpaksa, dah tak ada sangat jalan lain, redah aje. Tapi hati kena kental sikit lah. So itulah pengalaman aku yang aku nak share dengan korang. Pengalaman bertemu benda-benda gaib, atau aku nak pergi benda-benda gaib lah, mistik lah, basically setan lah, jin setan ni kan, waktu aku nak pergi memancing. Alright, so agak ni dulu video kita untuk malam ni. Kita berjumpa di video selanjutnya. Okay, yeah.